meningkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Polres Metro Jakarta Selatan membenarkan telah menerima laporan polisi dalam hal dugaan tindak pidana penggelapan yang dilaporkan oleh seseorang dengan inisial AW melaporkan mantan suaminya inisial T di Polres Metro Jakarta Selatan. Kejadiannya di tahun 2022 saat terduga pelaku ini adalah masih status suami daripada pelapor atau korban. Kami dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan telah melaksanakan kegiatan gelar perkara dengan dua alat bukti yang cukup, meningkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Untuk saudara T, sudah kami lakukan pemeriksaan. Dalam saat itu adalah sebagai saksi. Untuk saksi-saksi yang sudah kami periksa, sebanyak 5 orang saksi, dengan didukung oleh hasil audit investigasi dari keuangan secara eksternal. Mungkin demikian yang kami laporkan. Sejauh ini masih proses. Kami mohon nanti ditunggu perkembangan selanjutnya. Terima kasih. Rekan. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.